balik gratis ini dari Pemprov Jawa Tengah. Ada 78 bis yang hari ini diberangkatkan. Ada dibagi tiga, yang pertama di Mangkang, kemudian di AHD, kemudian ada 21 bis yang ada di Purwokerto. Khusus yang di Bulupitu ini ada dua tujuan. Ada 3 bis yang menuju ke Bandung dan 18 menuju ke Jabodetabek. Kemudian untuk jumlah penumpang yang ada di Bulupitu ada 1.056 orang yang diberangkatkan hari ini. Dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan kemudian untuk para pemudik yang di sini, ini tidak hanya orang Purwokerto saja atau orang Banyumas saja, tapi ada yang dari Cilacap, ada Purbalingga, ada yang Banjarnegara, pokoknya Purwokerto dan sekitarnya. Untuk seluruh kru bis, ini semuanya sebelumnya diperiksa oleh Dinas Kesehatan yang dalam hal ini diberikan amanat, yakni dari Rumah Sakit Margono, untuk memeriksa seluruh kru bis dari masing-masing kru bis yang ada di sini, semuanya alhamdulillah sudah diperiksa semuanya. Dan lancar semuanya. Atas nama Bapak Bupati Banyumas, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Gubernur Jawa Tengah yang sudah membantu masyarakat kami untuk bisa balik ya ke Jakarta. Terima kasih untuk Pemprov Jateng yang sudah mengadakan mudik gratis dan arus balik gratis. Jateng!